Sementara itu penjualan tiket Timnas Indonesia versus Argentina yang cepat habis menunjukkan animo masyarakat terhadap FIFA Matchday tersebut sangat tinggi. Partai Perindo mengingatkan agar masyarakat Indonesia tidak membeli tiket dari calo untuk menghindari penipuan. Pada seluruh masyarakat pecinta sepak bola nasional untuk terhindar dari penipuan dan percaloan sebaiknya ikuti war tiket yang dilakukan di website PSSI untuk memperoleh tiket yang asli pada pertandingan FIFA Matchday Indonesia melawan Argentina pada tanggal 19 Juni nanti. Hindari praktek-praktek percaloan karena ini akan berpotensi merugikan masyarakat sekalian. Belilah tiket di war tiket dan kepada masyarakat yang belum memperoleh tiket, sabar saja, nantikan kalau ada nanti tiket-tiket yang di-cancel